Aplikatif Terpadu tahun 2023 kelompok 9 Universitas Ngurah Rai yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Dengan tema sosialisasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Desa Abuan, Bangli. Pada kegiatan pertama, kami melakukan persembahyangan bersama dibarengi dengan pembukaan kuliah aplikatif terpadu dan pengenalan lingkungan desa oleh aparat Desa Abuan. Pada kegiatan kedua, kami melakukan senam pagi bersama dengan siswa SD Negeri 2 Abuan, dilanjutkan dengan pelatihan menari Bali dan pemberian edukasi pengolahan sampah plastik yang baik dan benar. Pada kegiatan ketiga, kami melaksanakan kegiatan ngayah di salah satu cagar budaya Pura Candri Manik yang berlokasi di Desa Adat Selkadan, Desa Abuan. Di akhir kegiatan, kami memberikan satu paket tong sampah kepada pura untuk menjaga kebersihan pura ketika ada periodalan berlangsung. Kegiatan keempat, kami melaksanakan posyandu lansia di Banjar Selkadan Kajo disertai dengan pemberian nutrisi tambahan kepada lansia berupa susu dan roti. Pada kegiatan kelima, kami juga melaksanakan posyandu lansia di Banjar Selkadan disertai dengan pemberian nutrisi tambahan kepada lansia berupa susu dan roti. Pada kegiatan keenam, kami melaksanakan pembersihan lingkungan Bali Banjar Selkadan yang diakhiri dengan pemberian satu paket tong sampah kepada Banjar Selkadan. Pada kegiatan selanjutnya, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum hak kekayaan intelektual bertempat di kantor Desa Abuan yang mengundang pelaku UMKM di Desa Abuan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM di Desa Abuan terkait pentingnya hak kekayaan intelektual dalam suatu UMKM. Dalam kegiatan ini, sebagai narasumber, Bapak Igede Mahatma Yogiswara SHMH selaku dosen aktif di Universitas Ngurah Rai. Pada kegiatan ke-8, kami melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Kayangan 3 Desa Abuan, dibarengi dengan ngayah di sekitar areal pura serta pemberian 3 paket tong sampah dan vitamin kepada pemangku Pura Kayangan 3 Desa Abuan. Harapan kami semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Abuan, khususnya pemangku Pura Kayangan 3 di Desa Abuan. Di pertemuan kami yang terakhir, kami melakukan persembahyangan bersama di Pura Pusa dan Balai Agung Desa Abuan, dilanjutkan dengan penutupan kuliah aplikatif terpadu bertempat di Wantilan Desa Abuan. Pada penutupan ini dihadiri oleh perbekal Desa Abuan serta aparat Desa Abuan beserta seluruh dosen pembimbing dan mahasiswa KAT yang bertugas di Desa Abuan. Pada akhir acara, kami memberikan kenang-kenangan berupa plakat dan video profil desa kepada pemerintah Desa Abuan. Om Swastiastu, yang namanya kamu Desa Abuan, dan masih memiliki makhluk suksemen, ring. Alit-alit kita, mitu-mitu mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Ngurah Rai. Sama di nanti, resmus ya, yang tingkat kandil. Kita yang memiliki rejaga Abuan, mitu-mitu Desa Abuan, sampun. Presiden, alih-alih pipiang, mahasiswa pipiang, sarang-sarangnya dimikir. Ngicening, pituah-pituah, pereruhan, sejeroneng pemargi, ring-ring itu karangnya. Dimikir, ring periangan, ring periangan, ring periangan. Dimogi, sejeroneng program ring, Universitas Ngurah Rai ini, kelanduran tur, terkenang, antuk kenangan gue ini, ring desa adat-adat. Ya, yang ngani kelamu desa adat-adat. Sejeroneng pemargi, penyangre, berbawasan, tur pelaksana, winten. Kapi ambang wenten enten bunga ring angge sarire titiang bunga setengah. Entah ke titiang, guna kusana mengatur, Om Santik Santik. Om Swastiastu, saya rekan dengan Perbekal Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang terkait dengan pelaksanaan kuliah aplikasi padu dari Universitas Ngurah Rai Pasar. Jadi, kesannya bagi kami luar biasa. Sangat berkesan dengan kegiatan ini, karena ada hal-hal yang baru yang mungkin bagi kami belum paham. Jadi dengan adanya kegiatan ini, jadi masyarakat kami yang dikunjungi yang mendapatkan program ini tentu akan sangat bermanfaat ke depannya. Demikian, sekiranya ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf atas hal yang tidak berkenan baik yang dilaksanakan secara sempurna. Oh, santi, santi, santi. Oh.